Anda bekerja di Hotel Citra. Menghina. Saya tukang roti suruh bekerja di hotel. Loh, ini Bapak informasinya Bapak ini pegawai hotel yang dicurigai sebagai pembuatan video asusila. Ya itu dia. Nah itu berarti pegawai hotel. Yang bilang saya bukan pegawai hotel siapa? Bapak tadi bilang pegawai. Saya jualan roti. Oh di situ. Tapi kerjanya di hotel. Gue seumur-umur nginep di hotel kagak ada tukang tan ek. Cuan kayaknya. Ada kan hotelnya khusus. Iya. Loh Anda waktu jualan roti kok kata orang-orang yang bekerja di hotel yang sama Anda sering menyebutkan nama Juminten. Siapa itu? Oh itu mantan saya. Oh. Jadi kayaknya kalau ketemu dia apalagi Juminten gitu. Oh. Gimana? Apalagi Juminten. Kalau menyapanya gitu? Iya. Kurang ke bawah lidahnya. Mending lu panggil Wendy sama bawa video yang tadi deh. Maksudnya biar dikonfirmasi ke bawah ini. Kalau begitu segera, jangan lama-lama. Punya saya lo. Tapi Bapak begitu melulu dari tadi. Panggil Wendy? Iya. Oke. Okay. Bapak manggil siapa? Ada anggota kami juga. Anggota kami. Anda mau minta apakah Anda pernah melihat orang yang ada di dalam? Oh iya, siap. Ngecek aja terus. Apa enggak? Ini pegawai hotel yang salah satu melihat coba. Lah, di mana di? Sekarang kerja di hotel Dan. Hah? Bukan Dadan. Dadan. Rambutnya sama. Pak, ini salah satu data rekaman. Ya, ini dia. Saya baru mau nanya, Bapak apakah pernah bertemu tepatnya di dua hari yang lalu? Ya, saya ketemu dia. Temu? Iya, menggunakan kebaya merah. Cocok. Protes mulut tinggal ganti doang aja. Apakah ada gelagat mencurigakan ketika Bapak ketemu dengan sosok wanita? Yoi. Apa gelagatnya, Pak? Yoi. Pak, udah pernah main cabut-cabutan kuku belum? Belum ya. Ya, ngeri banget. Lo kan udah syuting rambut. Ya ini saya ketemu. Pak, ya, Pak yang benar, Pak. Anda melihat wanita ini datang ke hotel dengan saya seorang laki-laki ketika, atau tidak? Ya, pertama dia masuk kamar. Begitu saya baru mau beres-beres, saya kan beres-beres. Ya. Dia keluar. Tuh, Bapak beres-beres. Katanya jualan roti. Loh, saya kan pegawai hotel. Itu di dalam kamar itu namanya di hotel ada kasur, ada guling. Udah tahu kita juga ada spray. Ada pinggiran wastafel buat jidot-jidotin pala orang ada. Bapak protes aja sih yang ini. Yang ini penyabar ya. Emosi. Nyabar. Waktu Bapak bersihin kamarnya dia. Saya curiga. Dia keluar dari kamar. Siapa ya? Itu Bapak yang bilang. Hah? Siapa ya? Itu Bapak. Saya yang ngomong. Tapi dia enggak jawab. Oh iya, jangan Bapak ngomong sendiri. Sendiri kan? Bapak ngomong sendiri. Kan yang nanya dia. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia jawab. Bapak nanya siapa ya, baru dia jawab. Iya, kan saya ngomong sendiri. Iya. Kalau saya enggak ngomong sendiri kan berarti saya nanya. Nanya dia. Iya, benar. Langsung aja komandan dipanjang-panjangin. Ini biar jelas. Iya. Terus begitu saya curiga dong. Pikir ini siapa perempuan kok masuk keluar kamar sendiri pertamanya. Kata dia. Saya yang ngomong. Oh, Bapak ngomong. Tapi dia enggak dengar. Dia enggak dengar. Dia keluar. Iya. Dia keluar, saya sendiri. Ngapain ini orang kok keluar dari kamar? Dia ngomong gitu. Saya yang ngomong. Bapak ngomong gitu. Enggak mungkin kalau dia yang ngomong. Mungkin kan dia yang keluar. Pak. Terus Bapak penyabarnya macam ini. Enggak loh, saya cuma nyoba aja nih, kenapa enggak. Begitu saya lihat, langsung saya ambil, saya dipioin. Videoin. Mulut-mulut siapa? Mulut-mulut. Ya udah, jangan protes. Saya dipioin. Videoin. Siapa yang ngomong? Bapak. Ya udah, mulut-mulut saya nggak protes loh. Saya videoin. Dipioin. Mulut-mulut siapa?